Harrison Cardozo angkat bola ke tiang jauh. Oh, berhasil diselamatkan. Sundulan yang terlalu terburu-buru dari Didi Gusmawan, belum aman. Kita lihat arahkan bola kali ini ke tiang dekat. Peluang dimiliki oleh Persita Tangerang, kembali terjadi. Rian kali ini 70 menit pertandingan berlangsung. Ya, kita lihat jangan sampai 3 kali masa hat-trick pelanggaran di tempat yang sama sih. Ya, cukup baik kan Rian. Kita lihat kasa baik dilakukan oleh orang itu super beyond. Ya, sebuah gol yang super beyond dari Harrison Cardozo. Kita lihat bagaimana memanfaatkan momentum dengan baik. Yang lihat ada celah dari gawang Aji Bayu Putra. Sebuah sodoran bola dan langsung dilepaskan tembakan yang menghujam gawang dari Persiraja Banda Aceh. Yeah. Sebuah gol yang super beyond Ridwan.